بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله، kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kashfus Syubuhat yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas awal terjadinya kesyirikan di muka bumi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Maka sejak itu Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul, dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam, semuanya membawa misi yang sama, tidak ada bedanya, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, mengajak manusia kembali kepada ajaran Nabi Adam alaihi salam, beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, dan menjauhi semua peribadahan kepada selain Allah. Sebagaimana Allah tegaskan di surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Inilah misi diutusnya seluruh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, sampai rasul yang paling mulia, nabi akhir zaman, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya membawa misi yang sama. Sebagaimana kata penulis, wa akhirur rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kassara suwara haula'i salihina. Dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang menghancurkan patung-patung itu dengan tangannya sendiri yang mulia. Inilah jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang terakhir. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Al-Ahzab ayat ke-40. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kamu,
Maksudnya Allah melarang mengangkat anak lalu dinisbatkan kepada diri beliau. Karena dulu beliau pernah mengangkat Zaid bin Harithah lalu dinisbatkan menjadi Zaid bin Muhammad. Maka Allah melarang. Dan ini berlaku untuk kita semuanya. Enggak boleh kita angkat anak orang lalu kita nasabkan kepada diri kita. Itu termasuk dosa besar dan merusak nasab, bisa mengkaburkan nasab. Kalau nasab menjadi kabur, ini bahaya besar. Bisa jadi salah nikah. Setelah nikah baru ketahuan ternyata mereka masih mahram. Naudzubillah. Makanya harus kenal siapa nasab kita dan siapa keluarga kita. Iya. Dan selamanya anak angkat itu dia bukan mahram. Selamanya dia bukan mahram. Kecuali dia disusui oleh seorang ibu dengan syarat 10 minimal 5 kali bersusuan dan dia belum mencapai umur 2 tahun. Barulah menjadi mahram karena sepersusuan. Iya. Tapi sebatas itu saja jadi mahram. Dia tidak menjadi ahli waris, tidak menjadi wali dan lain-lain. Baik. Ini makna ayat. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama Islam seluruhnya sepakat. Barang siapa mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia masih mengimani ada nabi lain setelah beliau diutus, maka dia bukan muslim. Kalau tadinya dia muslim, maka dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau ada orang yang mempercayai masih ada nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Makanya ulama Islam seluruhnya sepakat Ahmadiyah itu bukan bagian dari kaum muslimin. Tidak ada perbedaan pendapat. Seluruh ulama Islam sepakat Ahmadiyah bukan bagian dari kaum muslimin. Kecuali ada pahlawan kesiangan dianggap sebagai cendekiawan muslim, ternyata orang liberal membela-bela Ahmadiyah dan menganggap Ahmadiyah itu masih umat Islam. Sepakat ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Ahmadiyah bukan bagian dari kaum muslimin. Mereka agama sendiri, punya nabi sendiri dan punya kitab suci sendiri. Walaupun mereka mengklaim beriman kepada Al-Qur'an, beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka juga meyakini ada nabi lain setelah beliau diutus, namanya Mirza Ghulam Ahmad yang berasal dari India. Siapa yang mengangkatnya jadi nabi? Penjajah Inggris. Ketika mereka menjajah umat Islam di India, maka untuk melemahkan perjuangan umat Islam, mereka angkat Mirza Ghulam Ahmad menjadi seorang nabi. Makanya di antara ajaran utamanya adalah tidak ada jihad. Karena penjajah itu menyadari umat Islam ini harus dilemahkan dari dalam. Kalau diserang dari luar, mereka enggak akan kuat. Mereka tidak akan mampu. Maka mereka harus dilemahkan dari dalam. Bagaimana cara melemahkannya? Munculkan kesesatan.
Kalau mereka tersesat, tidak punya keimanan, maka dengan sendirinya mereka melemah. Begitu pula membuat perpecahan dan membuat tuduhan-tuduhan palsu kepada sebagian umat Islam supaya dimusuhi oleh yang lainnya. Makanya mereka juga membuat satu tuduhan dan penamaan terhadap sebagian umat Islam supaya dimusuhi oleh umat Islam yang lain. Apa yang mereka buat, jemaah sekalian? Penamaan Wahabi. Itu asalnya dari penjajah Inggris yang menjajah negeri India. Kenapa mereka namakan Wahabi? Karena yang termasuk paling semangat mengobarkan semangat jihad adalah para ulama yang belajar di Makkah dan Madinah. Belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau kepada murid-murid beliau. Nah, mereka inilah pulang ke India yang paling semangat mengangkat semangat jihad untuk melawan penjajah Inggris. Nah, dari situlah mereka namakan ini pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Wahabi. Itu yang disebutkan oleh Profesor Mas'ud yang berasal dari India. Yang pertama menamakan dakwah yang menyerukan kepada tauhid dan sunnah sebagai dakwah Wahabiyah itu adalah penjajah Inggris, lalu diikuti oleh orang-orang yang suka melakukan kesyirikan dan bid'ah. Maka kata Syekh di sini, sampai rasul yang terakhir, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya sendiri, yaitu seperti yang kita baca dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ikut menghancurkan 360 patung yang ada di Ka'bah. Subhanallah. Ka'bah, tempat yang dimuliakan, tapi orang-orang musyrik membuat patung-patung di sekitarnya sampai berjumlah 360. Mereka sembah patung-patung itu. Nanti akan kita sebutkan tujuan mereka menyembah patung-patung itu sebenarnya mulia. Karena mereka memuliakan Ka'bah. Mereka memuliakan Ka'bah. Tetapi ketika Fathu Makkah, Nabi SAW dan para sahabat menghancurkan semua patung-patung tersebut. Dan patung-patung terbesar mereka, Nabi SAW mengutus para sahabat secara khusus untuk menghancurkannya. Beliau mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat. Beliau mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan Lata. Dan beliau mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Tiga berhala terbesar mereka. Tapi letaknya bukan di sekitar Ka'bah. Yang di sekitar Ka'bah, 360 patung, Nabi SAW ikut menghancurkannya. Seraya beliau membaca, Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Surat Al-Isra ayat 81. Nabi SAW menghancurkan patung-patung ini seraya membaca ayat ini. Ja'al haq, telah datang kebenaran. Wa zahaqal batil, dan kebatilan telah sirna. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu memang sifatnya akan selalu sirna. Oleh karena itu, jemaah sekalian, apabila kita memiliki patung-patung, maka hendaklah kita hancurkan setelah kita ketahui. Dan ini berlaku untuk semua gambar bernyawa.
untuk semua gambar bernyawa. Seperti patung-patung, patung-patung yang paling parah. Tapi ini juga berlaku untuk lukisan. Begitu pula foto. Walaupun kita tidak pungkiri, ulama berbeda, masih berbeda pendapat tentang foto. Karena foto baru muncul zaman sekarang, tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hendaklah kita berhati-hati. Hendaklah kita berhati-hati. Dan pendapat yang lebih kuat, foto termasuk gambar bernyawa. Sama saja, enggak ada bedanya. Kenapa jemaah sekalian? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, karena hadis-hadis yang melarang gambar bernyawa itu bersifat umum. Tidak memberi pengecualian. Sampai kata beliau, terlalu lancang kita. Kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang gambar bernyawa bersifat umum, lalu kita berani memberi pengecualian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW melarang kita membuat gambar bernyawa, lalu kita seakan-akan menentang dan mengatakan, ya Rasulullah, ada pengecualian, yaitu foto. Maka ini sebenarnya kelancangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan tidak kita pungkiri, ulama berbeda pendapat. Tapi kita mengambil jalan kehati-hatian, itu lebih baik. Dan faktanya jemaah sekalian, bukan hanya patung yang disembah. Foto-foto juga bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Seperti sering saya ingatkan, ini fakta terjadi. Sebagian kaum muslimin, di rumah-rumah mereka, di kios-kios mereka dipajang foto para wali, para guru. Ternyata itu bukan sekedar hiasan. Di antara mereka punya keyakinan foto itu bisa memberi keberkahan atau melindungi dari mara bahaya. Jadi kita hindari, tentu itu lebih selamat. Kecuali memang penting. Kecuali memang penting, perlu untuk KTP, untuk paspor dan lain-lain. Kalau cuma untuk kenang-kenangan, maka sepatutnya dihindari. Dan mungkin muncul mudarat lain. Foto lagi sedang ibadah, bisa memunculkan riya, ujub, sombong bahkan. Foto juga ibadahnya jadi enggak fokus. Lagi tawaf sambil foto. Apalagi foto di Ka'bah palsu. Depan situ. Itu penipuan. Orang kira dia sedang umroh, padahal di Blok M Square. Jadi sepatutnya dihindari. Disimpan saja enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ada hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada pegawainya ketika beliau menjadi khalifah. Pegawainya bernama Abul Hayyaj Al-Asadi rahimahullah. Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, engkau akan aku utus seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah misi. Apa misinya? Alla tada'a timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan
ada patung-patung atau gambar bernyawa kecuali kamu hancurkan. Dan jangan kamu biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Ratakan di sini maksudnya dikembalikan seperti bentuk aslinya. Kurang lebih satu jengkal saja dari bumi, dari tanah. Dengan tanah hasil galiannya. Tidak ditambah-tambahin dengan semen dan lain-lain. Iya. Yeah. Jadi, subhanallah, tugas negara. Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara memberi tugas kepada panglimanya, jenderalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk misi menghancurkan patung-patung. Enggak peduli itu situs sejarah, warisan budaya, justru itu lebih berbahaya. Ketika dia dimuliakan sebagai warisan budaya dan situs sejarah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika menjadi pemimpin negara, beliau pun memberi tugas yang sama kepada pegawainya. Dan di sini juga ada faedah, kalau bukan milik kita, maka kita enggak berhak menghancurkan. Yang berhak adalah negara dan wajib bagi negara. Makanya jemaah sekalian, pemimpin itu tanggung jawabnya besar sekali. Dan kebanyakan pemimpin menyesal di hari kiamat. Yang hari ini mereka berlomba-lomba untuk menjadi pejabat, menjadi pemimpin, mencalonkan diri. Sebenarnya kebanyakan mereka sedang mengejar penyesalan di hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, innakum satahrisuna alal imamah wasatakunu nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian benar-benar akan rakus terhadap jabatan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Hati-hati jemaah sekalian, jangan mengejar penyesalan di hari kiamat. Ini tugas negara, tugas pemimpin, bahkan tugasnya yang paling utama, melebihi tugasnya memperhatikan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Yang lebih harus dia perhatikan adalah tugas menjaga akidah masyarakat, membimbing mereka untuk mentauhidkan Allah dan melindungi tauhid mereka agar tidak terkotori oleh kesyirikan dan kekufuran. Ini tugas pemimpin yang paling utama. Jadi jangan kita lewat rumah tetangga ada patung lalu kita hancurkan. Jangan. Tapi kita beri nasihat biar dia hancurkan sendiri. Kalau milik kita, boleh kita hancurkan sendiri. Kalau milik orang lain, negara berhak bahkan wajib untuk menghancurkannya. Iya. Inilah jemaah sekalian yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut menghancurkan patung-patung itu. Dan beliau mengutus para sahabat untuk menghancurkan patung-patung khusus. Dan berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan semua patung, tidak boleh ada yang disisakan. Dan Nabi SAW juga bersabda, as-suratul ra'su, hakikat gambar adalah bagian kepalanya. Jadi yang penting bagian kepalanya sudah hancur, itu sudah tidak dihukumi sebagai gambar bernyawa. Jadi sekedar menyimpannya saja, itu sudah tidak dibolehkan. Apalagi jelas-jelas terlihat. Maka harus dihancurkan. Dan juga perlu kita ingatkan, ditambah lagi mudarat yang lain, yaitu tersebarnya foto-foto para wanita. Ini mudaratnya lain lagi, yaitu mudarat fitnah wanita. Iya, maka sepatutnya kita hindari. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, arsalahu Allahu ila unasin
yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkurunallaha katsira. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang. Di antara mereka ada orang-orang yang rajin ibadah, berhaji, bersedekah, dan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jemaah sekalian, inilah kondisi banyak orang musyrikin Arab ketika Nabi SAW diutus. Jadi jangan kita anggap mereka itu semuanya pembunuh, pencuri, perampok. Tidak. Di antara mereka, bahkan banyak di antara mereka itu ahli ibadah. Mereka berhaji dan mereka muliakan Ka'bah. Sebagaimana juga kita baca dalam sejarah, sebab mengapa Abraha mau menghancurkan Ka'bah? Karena Abraha seorang Nasrani. Dia adalah gubernurnya Romawi di negeri Yaman. Dia ingin orang-orang musyrik Arab ini masuk Nasrani, memuliakan gereja, tidak lagi memuliakan Ka'bah. Maka apa yang dia lakukan? Dia bangun gereja besar di negeri Yaman dengan tujuan memalingkan orang-orang musyrik Arab ke gerejanya. Yaman jauh dari Mekah, dulu sebulan perjalanan atau lebih. Tapi orang-orang musyrik di Yaman, mereka mengagungkan Ka'bah dan mereka pergi berhaji. Mereka pergi berhaji. Maka Abraham membangun gereja yang sangat megah. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Ada orang Arab, dia juga tersinggung. Oh, dia mau menyaingi Ka'bah kita. Maka dia datang ke gereja Abraham, membawa kotoran, dilempari kotoran gerejanya. Itulah yang membuat Abraham marah besar dan menyusun pasukan yang sangat kuat, pasukan bergajah, untuk menghancurkan Ka'bah. Sepanjang perjalanan dari Yaman sampai ke Makkah, orang-orang Arab berusaha mencegah dia di perjalanan. Semua dikalahkan oleh Abraha. Semua dikalahkan. Bagaimana dengan orang-orang Quraisy yang di sekitar Ka'bah? Mereka mengungsi. Mengungsi mereka. Kenapa jemaah sekalian? Mereka tahu Allah Maha Kuat bisa melindungi Ka'bah. Itu keyakinan mereka. Sampai ada sebuah kisah terkenal, termasuk kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib. Ontanya dicuri oleh pasukan Abraha. Maka datanglah dia menghadap Abraha, ingin meminta ontanya dikembalikan. Ketika melihat Abdul Muthalib, Abraha langsung terpesona. Melihat penampilannya yang menawan dan ciri-ciri pemimpin besar. Tetapi jemaah sekalian, ketika dia mulai berbicara, yang dibicarakan urusan unta. Abraha langsung tidak menghormatinya. Awalnya dia menghormati, tapi Abraha langsung tidak menghormatinya lagi. Kenapa? Kata Abraha, saya datang mau menghancurkan Ka'bah kalian yang kalian muliakan. Kok kamu menghadap saya urusan unta? Itu yang membuat Abraha hilang rasa hormatnya kepada Abdul Muthalib. Maka jemaah sekalian, apa jawab Abdul Muthalib? Inni ana rabbul ibil wa inna lillahi rabban yahmihi. Saya kan pemilik unta. Kalau rumah itu Ka'bah, ada pemiliknya sendiri. Dia sendiri yang akan melindungi Ka'bahnya. Itu keyakinan mereka. Orang-orang musyrik Quraisy di masa jahiliyah, mereka muliakan Ka'bah, tahu itu rumah Allah, tahu Allah Maha Kuat.
dan mereka masih menyembahnya. Dan benar jemaah sekalian, seperti keyakinan mereka, Allah Azza wa Jalla menghancurkan sendiri pasukan Abrahah, tidak ada satupun yang tersisa. Dan ini juga rahasianya, mengapa banyak orang musyrik tidak mau masuk Islam? Setelah Fathu Mekah, mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka semua tahu peristiwa dihancurkannya pasukan Abraha. Mereka pun tahu, pasti agamanya Abraha ini agama yang batil. Karena Allah tidak menolong mereka, Allah menghancurkan mereka. Maka setelah Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, menguasai Mekah dan menghancurkan patung-patung, ternyata Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW. Mereka pun sadar, ini pasti agama yang benar. Karena dulu Abraha dihancurkan oleh Allah, sementara Nabi Muhammad SAW datang dengan maksud yang sama, menguasai Mekah, tapi bukan untuk menghancurkan Ka'bah, menghancurkan patung-patung di sekitar Ka'bah, dan Allah menolong beliau. Maka mereka pun berbondong-bondong masuk Islam setelah terjadi Fathu Makkah. Jadi jemaah sekalian, ini kondisi musyrik ketika Nabi SAW diutus. Mereka memuliakan Ka'bah, mereka berhaji, mereka juga terkenal suka bersedekah, terutama untuk jemaah haji. Sampai-sampai Lata itu, kenapa dia diagungkan? Karena dia suka bersedekah untuk jemaah haji. Lata itu berasal dari kata Lata Yalutu, artinya orang yang suka buat adonan untuk diberikan kepada jemaah haji. Ketika dia mati, mereka mengagungkan dia. Mereka beribadah di kuburannya, lalu mereka buat patungnya. Akhirnya dia menjadi sesembahan mereka. Jadi mereka beramal soleh, berbuat kebaikan, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Tapi kenapa mereka masih dianggap kafir, musyrik, dan perlu diutus Rasulullah SAW untuk mendakwahi mereka? Kata Syekh, walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'ita bainahum wa bainallahi. Walaupun mereka rajin ibadah kepada Allah, akan tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia masalahnya. Mereka menyembah Allah, menyembah juga kepada selain Allah agar diteruskan kepada Allah. Jadi mereka menyembah patung-patung itu dengan sebuah niat yang mulia. Yaqul, seorang dari mereka berkata, nuridu minhum at-taqarrub ila Allah wa nuridu syafa'atahum indahu. Yang kami inginkan dari berhala-berhala itu agar supaya kami lebih dekat kepada Allah. Subhanallah. Niatnya betul-betul sangat mulia. Mereka menyembah patung-patung itu tujuannya kepada Allah. Dan kami inginkan dari patung-patung itu atau yang mereka sembah itu syafaat di sisi Allah. Jadi dua yang mereka inginkan. Yang pertama, at-taqarrub bisyai', itulah yang diistilahkan dengan tawassul. Tawassul saja. Patung-patung itu bukan tujuan utamanya, itu hanya tawassul agar sampai kepada Allah, agar lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, syafaat. Mithlul malaikah wa Isa ibn Maryam wa unasin ghairihim minas salihin. Seperti mereka berdoa kepada malaikat,
Begitu pula Isa bin Maryam, beliau juga menyebutkan kondisi umat Nasrani di masa itu. Hakikat penyembahan mereka kepada Isa bin Maryam hanyalah sebagai perantara. Makanya mereka sebut beliau juru selamat, agar mereka selamat di sisi Allah dan orang-orang soleh selain mereka. Inilah jemaah sekalian kondisi orang-orang musyrik di zaman ketika Nabi SAW diutus. Jadi mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah dengan dua tujuan. Yang pertama untuk tawassul, agar lebih dekat kepada Allah, agar sampai kepada Allah. Dan ini Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat ketiga. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, mereka berkata, kami tidaklah menyembah Tuhan-Tuhan kami selain Allah itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi itulah jemaah sekalian, hakikat yang mereka sembah hanya perantara saja. Tujuannya menyembah Allah. Itulah yang hari ini disebut dengan tawassul. Makanya ulama menjelaskan tawassul itu ada dua. At-tawassulul masyru' wa tawassulul mamnu'. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang terlarang. Tawassul yang disyariatkan itu ada tiga. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu kita berdoa dengan menyebut nama-nama dan sifat Allah tersebut, sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Dan Nabi SAW mempraktikkan di antara doa beliau, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai Allah yang maha berdiri sendiri serta mengurus makhluknya. Bi rahmatika, dengan sifat rahmatmu. Jadi beliau bertawassul dengan dua nama Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, dan satu sifat Allah yaitu sifat rahmat. Astaghitsu, aku memohon pertolongan. Ini contoh. Ini tawassul yang terbaik. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Contohnya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-16. Doa orang-orang yang beriman, Rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Ini bukan doa, ini pernyataan untuk bertawassul dengannya. Ini amal kita. Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari api neraka. Seperti juga kisah tiga orang yang terkurung dalam gua, kemudian masing-masing berdoa menyebut amal soleh yang mereka lakukan, maka Allah mengabulkan doa mereka. Kemudian tawassul yang ketiga, bertawassul dengan doanya orang soleh.
ini boleh dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, orangnya masih hidup. Berdoa atau memohon, meminta kepada orang yang sudah wafat adalah kesyirikan dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minimal itu bid'ah. Minimal itu adalah bid'ah, mengada-ada dalam agama. Dan ini contoh bid'ah yang syirik. Sudah bid'ah, syirik lagi. Makanya ulama mengatakan bid'ah itu mukaffirah dan mufassiqah. Bid'ah yang bisa membuat pelakunya kafir dan bid'ah yang bisa membuat pelakunya fasik. Yang bisa membuat kafir kalau sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Berdoa kepada orang yang sudah wafat, meminta, memohon pertolongan kepada orang yang sudah wafat, Nabi SAW tidak pernah mencontohkan, dan itu juga syirik, karena doa itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan kepada kita, berdoalah kepada fulan, nanti dia teruskan doa kalian kepadaku, karena dia orang soleh. Tidak ada. Tidak ada satu hadis pun Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, berdoalah kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Dan tidak ada satu riwayat yang sahih sahabat mempraktikkan cara berdoa seperti itu. Berdoa kepada Rasul dengan tujuan doanya diteruskan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak semasa hidup beliau, tidak pula setelah beliau wafat. Malah yang pernah terjadi di masa ketika Nabi SAW telah wafat, terjadi musim paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat minta Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, untuk mendoakan kaum muslimin agar Allah menurunkan hujan. Jadi mereka tidak datang ke kubur Nabi SAW untuk berdoa kepada beliau, tidak. Mereka mendatangi orang soleh yang masih hidup, paman Nabi SAW, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi ini syarat yang pertama, orangnya masih hidup. Syarat yang kedua, orangnya hadir. Hadir itu maknanya kita bisa berkomunikasi dengannya secara normal. Jadi jangan kita meminta kepada dia seperti kita minta kepada Allah. Kita berada di bumi, Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, tapi Allah maha mendengarkan apa yang kita katakan. Jadi jangan kita di masjid ini misalkan entah dia ada di mana, lalu kita bermohon kepadanya seakan-akan dia maha mendengar. Berarti kita telah samakan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya pernah bertemu jamaah sekalian, seorang guru tarekat. Dia bilang, ini saya lagi dengarkan, murid-murid saya sedang bermohon kepada saya. Subhanallah. Padahal dia di satu kota dan murid-muridnya itu di kota yang lain. Ini adalah kesyirikan, perdukunan dan sihir. Ya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, yang kita mintai doa tersebut adalah orang soleh beneran, bukan dukun yang berjubah. Karena faktanya memang begitu. Orang mengira dia kiai, habib, ustadz, padahal dukun. Lalu mereka datang kepadanya minta didoakan, padahal yang dia baca bukan doa, tapi mantra. Mantra-mantra yang di situ terkandung permintaan kepada setannya, kepada jin. Tapi dia menganggap jin itu hadamnya, pembantunya. Padahal sebenarnya dialah yang menjadi budak jin tersebut. Maka pastikan itu orang soleh beneran. Kita minta didoakan. Iya. Inilah tawassul yang disyariatkan.
Adapun at-tawassulul mamnu, tawassul yang terlarang, itu ada dua macam. Yang pertama at-tawassulus syirki, yang kedua at-tawassulul bid'i. Tawassul yang syirik dan tawassul yang bid'ah. Tawassul yang syirik contohnya apa? Bentuknya ada dua. Menurut mereka bentuknya ada dua. Yang pertama, mereka berdoa kepada orang soleh, seperti kepada para wali yang sudah wafat ataupun kepada para nabi, agar doanya diteruskan kepada Allah. Jadi bukan berdoa kepada Allah sama sekali, berdoanya kepada orang soleh. Harapannya orang soleh tersebut meneruskan doanya kepada Allah. Dan ini termasuk syirik. Karena itu doa, ibadah. Menjadikan makhluk sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah adalah syirik. Buktinya apa? Persis seperti musyrikin jahiliyah. Yang kita sebutkan tadi dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Tujuan mereka beribadah kepada selain Allah cuma untuk dijadikan perantara. Jadi mirip sekali. Orang yang berdoa kepada para wali supaya diteruskan kepada Allah mirip sekali dengan tujuan orang-orang musyrik beribadah kepada patung-patung mereka atau berhala-berhala mereka atau orang soleh mereka agar mereka didekatkan kepada Allah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua lebih parah. Tapi mereka masih mengklaim itu juga tawassul. Mereka pingin orang soleh itu yang mengabulkan doanya. Jadi bukan Allah lagi. Sudah enggak ingat Allah di situ. Mereka anggap orang soleh itulah yang bisa mengabulkan doa mereka. Dan ini lebih parah dibandingkan sebelumnya. Walaupun dua-duanya sama tetap syirik. Namun kesyirikannya lebih parah yang kedua. Iya. Ada lagi yang lebih parah jemaah sekalian. Berdoa kepada setan. Dan setannya mereka anggap sebagai penguasa di pantai mereka. Seperti setan di pantai selatan. Masih ingat kan namanya? Ya. Atau setan di Gunung Merapi. Mereka anggap jin yang berkuasa di situ atau yang menunggu di situ sebagai penguasa selain Allah dan bisa melindungi mereka dari mara bahaya. Mereka pun berdoa kepadanya, bermohon kepadanya, bahkan mempersembahkan sesajen untuk dia, menyembelih untuknya dan berbagai macam ibadah. Iya. Mungkin mereka tidak sebut tawassul. Terserah, mau disebut apa saja, yang penting itu syirik. Kita pahami itu adalah kesyirikan. Baik. Kemudian at-tawassulul bid'i, tawassul yang bid'ah. Contohnya, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Sebuah apa entah doa atau syair yang jelas terkenal. Wahai Rabb, dengan al-Mustafa sampaikanlah kami kepada maksud-maksud kami. Jadi berdoanya masih kepada Allah, tapi menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini cara berdoa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ajarkan. Ini juga tawassul. Yang seharusnya dia sebut nama Allah di situ. Atau bisa juga amal solehnya. Bukan nama orang-orang soleh. Karena tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak syirik? Karena dia masih bermohon kepada Allah. Hanya saja dia menyebut nama orang-orang soleh dalam permohonannya tersebut. Dan jemaah sekalian, ini juga sebenarnya adab buruk dalam berdoa. Kenapa? Karena seakan-akan dia mau menekan Allah dengan menyebut nama orang soleh. Allah harus kabulkan karena dia sebut nama orang soleh. Jadi ini termasuk al-i'tida' fid doa. Orang yang beradab buruk dalam berdoa. Iya. Inilah jemaah sekalian tentang tawassul. Maka jelas bagi kita, apa yang mereka sebut tawassul, belum tentu tawassul yang benar.
bahkan bisa jadi termasuk kategori kesyirikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Kemudian alasan mereka yang kedua, supaya dapat syafaat. Ini Allah sebutkan juga di surat Yunus ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memudaratkan mereka, tidak pula bisa memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka yang kami sembah itu, kami harapkan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Kami harapkan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, ini alasan orang-orang musyrik jahiliyah yang kedua. Mengapa mereka menyembah selain Allah? Supaya dapat syafaat. Makanya mereka pun berdoa, minta syafaat dari selain Allah Azza wa Jalla. Dan karena itulah mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Kenapa syirik? Karena syafaat itu milik khusus Allah. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Az-Zumar ayat 44. Kullillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, syafaat itu milik khusus Allah. Sesuatu yang milik khusus Allah, atau hanya Allah saja yang bisa mengabulkan, lalu kita minta dari selain Allah, maka itu termasuk syirik. Contoh lain, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, hanya Allah yang bisa. Kalau kita minta dari selain Allah untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman, itu permintaan yang syirik, karena hanya Allah yang bisa melakukannya. Atau melindungi dari azab kubur, azab neraka, hanya Allah yang bisa. Kalau kita minta ini dari selain Allah, maka itu permintaan yang syirik. Begitu pula syafaat. Allah tegaskan dalam ayat ini, Az-Zumar 44, Kullillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Maka mengharapkan syafaat atau memohon syafaat di akhirat kelak dari selain Allah adalah kesyirikan. Ya, kalau ada orang yang berdoa, ya Rasulullah berikan saya syafaat, dia telah berbuat syirik. Atau dia berdoa, ya Allah ya Rasulullah, sampai di sini saja sudah syirik. Kalau dia tambahkan lagi, berikan saya syafaat, maka dia telah berbuat syirik juga. Kenapa? Syafaat itu milik khusus Allah, enggak boleh dimintakan kecuali hanya kepada Allah. Tapi bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat? Betul. Namun itu nanti di akhirat. Sekarang belum. Sekarang baru Allah janjikan. Makanya kita baca dalam doa kita, doa setelah azan, wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Ya Allah, bangkitkanlah beliau pada kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan. Apa yang dimaksud kedudukan terpuji di sini? Maksudnya adalah syafaat. Jadi baru janji dari Allah, belum diberikan sekarang. Maka salah kaprah kalau ada yang berdoa minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau minta kepada selain beliau. Jadi jemaah sekalian, ini dua sebab yang banyak orang salah kaprah lalu menjerumuskan dalam kesyirikan, yaitu soal tawassul dan syafaat.
Oleh karena itu kita harus pahami betul hakikat syafaat. InsyaAllah ada babnya tersendiri untuk kita bahas. Apakah di kitab ini juga ada pembahasannya di kitab Tauhid, juga ada pembahasannya di kitab Al-Qawaidul Arba. Iya. Maka inilah kondisi keadaan orang-orang musyrik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Mereka bukan tidak menyembah Allah. Mereka masih menyembah Allah. Namun bersamaan dengan itu, mereka juga menyembah kepada selain Allah dengan dalih tawassul dan syafaat. Namun dalih mereka tidak diterima. Mereka tetap dianggap sebagai orang-orang musyrik yang telah merusak agama para nabi dan rasul dan agama ayah mereka Ibrahim alaihissalam. Makanya Syekh berkata, "Faba'atsallahu ilaihim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihissalam." Maka Allah pun mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk memperbaharui kembali agama ayah mereka Ibrahim alaihissalam. Karena orang-orang Quraisy itu keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ismail bin Ibrahim alaihima wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Inilah pengutusan Nabi SAW dan kondisi masyarakat ketika beliau diutus. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Apakah kita berhak menghancurkan patung, lukisan atau foto orang lain, padahal di situ posisi kita sebagai pemimpin, yaitu RT RW? RT RW itu termasuk pemimpin dan wajib kita taat. Wajib kita taat kepada RT RW. Karena mereka pemimpin yang disetujui oleh lurah. Iya kan? Lurah yang bertugas memimpin kelurahan. Yang disetujui oleh kecamatan. Kecamatan disetujui oleh kota. Kota disetujui oleh provinsi. Provinsi disetujui oleh negara. Ini termasuk pemimpin RT RW. Harus ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Maka sebenarnya dia berhak. Dia berhak untuk melindungi masyarakatnya dari berbagai macam kesyirikan dan kekufuran. Namun tetap saja memperhatikan sejauh mana akan muncul mudarat di balik itu. Sejauh mana akan muncul mudarat di balik itu. Kalau diperkirakan akan muncul mudarat yang lebih luas, maka ditunda. Maka ditunda. Makanya Nabi SAW, beliau tidak menghancurkan patung-patung di masa sebelum beliau berkuasa. Karena apa? Belum punya kekuatan. Belum punya kekuatan. Memungkinkan akan muncul mudarat yang lebih besar. Ini juga harus dipertimbangkan. Dan Nabi SAW tidaklah menghancurkan patung-patung itu kecuali beliau telah memahamkan umat Islam. Mereka sudah paham dan mereka siap mendukung. Jadi kita harus mulai dengan dakwah terlebih dahulu, bukan langsung hancur menghancurkan, tapi dimulai dengan dakwah. Dan juga sepatutnya minta persetujuan pemimpin yang ada di atasnya. Ya, minta persetujuan pemimpin yang ada di atasnya.
Dan di tahun 2000-an atau 90-an ada kejadian di sebuah kota di Arab Saudi. Jadi wali kotanya bikin patung, patung kuda di tengah jalan. Ya, biasalah hiasan kota. Maka yang dilakukan masyarakat melapor kepada majelis ulama-nya. Mungkin mereka enggak punya akses ke pemerintah. Lalu majelis ulama-nya menulis surat kepada raja. Besoknya langsung hancur. Ya, langsung dihancurkan, diperintahkan langsung oleh rajanya. Nah, itu lebih bagus lagi. Pemimpin tertingginya. Padahal ini di desa loh, jauh dari pusat pemerintahan. Kalau enggak salah waktu itu di Tabuk. Jauh dari pusat pemerintahan. Jadi masyarakatnya menulis surat ke majelis ulama-nya, Hay'ah Kibaril Ulama yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Lalu mereka menulis surat kepada raja, raja memerintahkan wali kota hancurkan itu. Langsung dihancurkan. Itu lebih bagus lagi. Mudaratnya akan lebih kecil. Karena kekuatan yang menghancurkannya besar. Yang akan melawan jadi enggak berani. Tapi kalau kita kekuatannya kecil, mungkin banyak orang yang melawan. Bisa muncul mudarat yang lebih besar. Jadi kita pertimbangkan. Karena syarat merubah kemungkaran adalah tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar atau lebih luas. Ya. Maka yang kita lakukan hendaklah berdakwah terlebih dahulu. Itu yang lebih penting. Karena kalau kita belum pahamkan mereka, percuma kita hancurkan. Nanti dia bangun lagi. Mungkin dia bikin yang lebih bagus lagi malah. Makanya berdakwah itu lebih penting. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengetahui para ustadz atau para da'i layak diambil ilmunya atau tidak? Yang paling utama adalah lihat akidahnya dan manhajnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya sesat, hanya satu yang benar. Siapa yang benar itu? "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi kita patut khawatir. Guru yang saya ikuti, dia akan mengarahkan saya kepada satu golongan yang selamat atau kepada 72 golongan yang menyimpang. Patut kita khawatir. Sehingga kita berhati-hati dalam memilih guru. Makanya ulama salaf dahulu berpesan kepada kita, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinahum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agamamu. Dan syariat melarang kita berguru kepada orang yang menyimpang. Dalilnya apa? Sangat banyak. Di antaranya surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ تَأْوِيلِ. Adapun kata Allah, orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari yang mutasyabih, ayat-ayat atau hadis-hadis atau ucapan-ucapan ulama yang mutasyabih. Mutasyabih itu artinya kebanyakan orang atau sebagian orang belum ngerti artinya, sehingga masih mereka bisa bawa untuk mendukung kesesatan mereka. Makanya Allah katakan ibtigha' al-fitnah, mereka ingin membuat kesesatan. Wabtigha' at-ta'wilih, dan ingin membuat penafsiran sendiri.
yang berbeda dengan penafsiran yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi jemaah sekalian, ayat ini mengingatkan kita akan adanya orang-orang yang mencari dalil-dalil yang masih bisa mereka bawa untuk mendukung pemahaman mereka yang menyimpang. Dan itulah yang disebut dengan syubhat. Syubhat itu kelihatannya ada dalilnya, tapi tidak dipahami dengan pemahaman yang benar. Dalil malah digunakan untuk mendukung pemahaman sesat. Maka perhatikan tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bacalah tafsir beliau. Beliau menyebutkan sebuah hadis dalam penafsiran ayat ini. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari ayat-ayat yang mutasyabi, maka mereka itulah yang Allah maksudkan dalam ayat ini, jauhi mereka. Perintah Nabi SAW, menjauhi mereka. Kalau kita mengatakan, tidak Rasulullah, saya bisa ambil baiknya, saya buang buruknya, itu kan penentangan. Penentangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan juga di sisi lain, tidak ada jaminan kita bisa membedakan mana yang baik untuk kita ambil dan mana yang buruk untuk kita tinggalkan. Bisa jadi yang baik malah kita anggap buruk, yang buruk kita anggap baik. Dan bahkan jemaah sekalian, lebih parah lagi, terkadang sesuatu yang kita anggap salah, tapi akhirnya kita anggap benar. Kenapa? Kena syubhat. Karena ternyata dia bisa datangkan dalilnya. Walaupun itu bukan dalil, hanya dalil yang dia paksakan. Tapi kita kemudian terpesona dan terpengaruh. Karena dia, apalagi hafalannya luar biasa, menghafal dalil. Bahkan bukan hanya lafaznya dia hafal, sampai nomor-nomornya, bahkan nomor halaman dan letaknya dia tahu. Tapi di mana Allah, dia tidak tahu. Subhanallah. Ditanya di mana Allah, dia tidak tahu. Dia bingung menjawab, di mana Allah? Lalu dia cari ayat-ayat dan dia tafsirkan ayat-ayat tidak seperti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi betul hafalan itu bagus, enggak ada yang memungkiri. Tapi itu bukan jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran adalah pemahaman, mengikuti metode atau cara memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mudarat yang lain jemaah sekalian, ketika kita hadir di majelis seperti ini, walaupun kita enggak terpengaruh, maka itu bisa menjadi pertolongan kepada penyebaran dakwah yang menyimpang. Karena jumlahnya semakin banyak kalau kita ikut hadir. Dan juga mungkin menipu orang. Orang melihat kita bisa jadi ikut gara-gara kita ikut. Apalagi dia public figure. Ya. Mungkin dia dulunya terkenal lalu tobat, berhijrah. Orang melihat dia hadir, yang lain pun ikutan. Jadi dia menyebabkan sesatnya orang-orang yang hadir itu. Ini bahaya besar. Karena orang melihat dia hijrah, mereka enggak paham. Ternyata dia hijrah dari maksiat kepada syubhat, bukan kepada sunnah. Ini yang bahayanya syubhat. Orang tidak menyadari dia melakukan kesalahan, tapi dia tidak menyadari. Makanya enggak ada dalam Islam ngaji merdeka. Harus pilih-pilih. Mana yang berjalan di atas sunnah, itu yang kita ikuti. Ini prinsip utamanya. Ini prinsip utamanya di dalam memilih guru. Iya. Tentu masih ada pembahasan-pembahasan yang lebih detail tentang ini.
mungkin di lain kesempatan. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi orang yang jika dikasih tahu ini salah atau bid'ah, terus syubhat, dan kita dikatakan Wahabi? Bagaimana menyikapinya Ustaz? Ya. Yang pertama, santai aja dan sabar. Ya. Biasa itu. Dan itu belum ada apa-apanya. Dulu Nabi SAW para sahabat dilempari batu, bahkan mau dibunuh dan terusir dari negeri mereka. Ya. Jadi yang kita hadapi tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dihadapi oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian tingkatkan kualitas ilmiah kita. Seringkali orang enggak nerima apa yang kita sampaikan karena kurang kualitas ilmiahnya. Misalkan kita kurang menghafal dalilnya. Kalau kita sebutkan ini firman Allah, ini ayatnya jelas, ini hadisnya jelas, maka itu akan lebih memudahkan mereka untuk menerima. Ya. Seringkali mereka menolak, kenapa? Kita hanya bilang ada ayatnya. Pokoknya ada. Ya. Hadisnya juga ada, saya pernah baca, saya pernah dengar Ustaz bilang. Ya. Dulu belum hafal, sekarang lupa. Jadi itu kan kurang, kualitas ilmiahnya kurang. Apalagi kalau kita bisa tambah dengan ini ucapan Imam Syafi'i, terutama ucapan para sahabat. Ini kata Ibnu Umar, kata Ibnu Abbas, kata Abu Bakar, kata Umar. Nah, itu lebih bagus lagi, lebih ilmiah. Wallahu a'lam. Apakah boneka termasuk patung? Boneka untuk permainan anak kecil perempuan itu memang diizinkan dalam syariat, karena ada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bermain boneka dan tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah sekalian, hendaklah tetap kita hindari boneka yang betul-betul mirip gambar makhluk bernyawa. Kenapa? Karena boneka di zaman Aisyah bermain enggak mungkin seperti boneka pada umumnya hari ini. Kan enggak mungkin kan? Mereka bisa bikin di zaman itu seperti hari ini. Jadi tetap kita berusaha menghindari boneka yang betul-betul mirip seperti manusia atau seperti hewan. Jadi yang disebut gambar bernyawa itu adalah manusia dan hewan. Iya. Contohnya kata para ulama, permainan, mungkin ini bagi kebanyakan anak laki-laki, permainan mobil dikasih mata, dikasih mulut, terus bisa bicara. Tidak apa-apa. Karena dia bukan makhluk bernyawa. Bukan makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa adalah manusia dan hewan. Iya. Jadi tetap selalu ada solusi bagi anak-anak kita untuk bermain. Apa hukumnya menerima hadiah dari hari raya orang kafir seperti ampau dan sejenisnya? Tidak boleh. Karena itu berarti kita setuju dengan perayaan tersebut. Dan bahkan itu bagian terpenting dari perayaan itu. Saling memberi hadiah. Kalau kita terima, namanya kita setuju. Iya. Mana yang lebih dulu menuntut ilmu? Ilmu akidah atau adab terlebih dahulu? Adab atau ilmu? Jemaah sekalian, memang betul ada ucapan para ulama dahulu, kami mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Bahkan ada yang mengatakan kami belajar adab 30 tahun, kemudian belajar ilmu 20 tahun. Subhanallah. Kalau zaman sekarang, ulama kita dahulu sudah berapa kali doktor itu. Ya, 50 tahun belajar. Tapi yang ulama dahulu, kalau menyebut adab,
itu sudah termasuk adab kepada Allah. Bahkan itu yang lebih utama. Adab kepada Allah, tauhid. Jadi tauhid yang pertama dipelajari. Jadi jangan salah paham. Adab itu mencakup adab kepada Allah dan adab kepada hamba-hamba Allah. Adab kepada Allah itu yang lebih utama. Jadi itu maksud ucapan para ulama. Iya. Apakah bid'ah sudah ada sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Umat-umat yang lain selain umat Islam, mereka juga berbuat bid'ah dalam agama mereka. Contohnya apa? Hari perayaan lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Itu ajaran asli beliau atau bid'ah yang mereka buat? Hah? Bid'ah kan? Itu ajaran bid'ah yang mereka buat-buat. Nabi Isa alaihi salam tidak pernah mengajarkan. Makanya kata Syekhul Islam, kalau seandainya bid'ah itu dibuat oleh orang Islam, tercela. Enggak boleh kita ikuti. Apalagi bid'ah yang buat orang kafir dalam agama mereka. Tentu lebih tercela lagi. Iya. Apakah boleh sholat di rumah yang masih ada fotonya? Kalau soal boleh, sholatnya sah, dan apa namanya, tidak batal sholatnya. Namun kalau itu rumah dia sendiri, ya dia berdosa di satu sisi. Dia berdosa di satu sisi, tapi sholatnya tetap sah. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar bernyawa. Ini juga yang perlu kita takutkan. Jika ada patung atau lukisan atau foto-foto di rumah kita, ini menghalangi malaikat untuk masuk ke rumah kita. Tapi sholatnya tetap sah. Apa boleh menyemen kuburan dengan alasan takut tanahnya longsor? Tapi yang disemen hanya sisi atau pinggiran kuburannya. Kalau memang faktanya seperti itu, mudah-mudahan tidak apa-apa insyaallah taala. Wallahu alam. Apakah termasuk syirik beribadah karena mengharapkan dunia? Misalnya salat duha agar rezekinya lancar. Kalau itu dijadikan tujuan utamanya, maka itu syirik. Jadi enggak ada sama sekali untuk tujuan dapat balasan di akhirat. Tapi kalau tujuan utamanya untuk mendapatkan balasan di akhirat, lalu dia sertakan tujuan mendapatkan balasan dari Allah di dunia, maka ini tidak apa-apa. Boleh. Walaupun kalau dia niatkan semata-mata di akhirat, itu lebih utama. Kenapa boleh? Karena dalam ayat dan hadis ada motivasi-motivasi untuk beribadah dengan balasan di dunia. Contohnya apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi, kita dimotivasi dengan balasan di dunia. Solusi untuk semua problema kita dan rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Maka boleh kalau begitu kita harapkan. Tapi jangan jadikan itu tujuan utama. Tujuan utama untuk balasan di akhirat. Iya. Wallahu a'lam.
pertanyaan panjang sekali ini. Intinya adalah ta'aruf dengan ikhwan. Tapi belajarnya bukan kepada ustaz sunnah. Belajar kepada ustaz yang masih memiliki pemahaman khawarij. Tapi ikhwannya sudah mundur karena beda. Ya sudah kalau begitu. Cari yang lain. Di sini banyak insyaallah. Jemaah sekalian, jangankan untuk menjadi pasangan hidup, suami atau istri, sekedar kawan dekat saja, Rasulullah SAW memerintahkan kita milih-milih. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maksudnya bagaimana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, tergantung sahabat dekatnya. Maka pilihlah siapa yang hendak kalian jadikan sahabat dekat kalian. Itu baru sahabat dekat. Apalagi dijadikan istri atau suami, tentu harus lebih selektif lagi. Dan Nabi SAW telah berpesan, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu fa illam taf'alu takun fitnatun fil ard aw fasadun 'arid." Kalau datang kepada kamu orang yang melamar putrimu yang baik agama dan akhlaknya, nikahkan dia. Kalau kamu tidak nikahkan, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Iya. Jadi, apa kata Nabi SAW? Kriterianya, pertama baik agamanya, yaitu akidahnya dan ibadahnya. Kemudian akhlaknya. Itu kriterianya. Jadi kalau dia sudah mundur, ya alhamdulillah. Itu mungkin jalan yang Allah berikan supaya kita tidak bersamanya. Iya. Maka ini nomor satu yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan. Kebaikan agamanya terlebih dahulu, manhajnya, akidahnya. Jadi bukan sekedar istikharah, tapi ini yang paling utama. Ini yang paling utama diperhatikan. Dan gak perlu istikharah kalau sudah rusak agamanya, apalagi akhlaknya, atau ditambah lagi dengan akhlaknya. Iya. Jadi yang pertama agamanya, kemudian agamanya saja belum cukup, akhlaknya, akhlaknya juga. Karena faktanya banyak orang mungkin akidahnya bagus, ibadahnya sesuai sunnah, tapi akhlaknya tidak baik. Maka Nabi SAW berpesan kepada kita, jangan hanya lihat akidahnya dan ibadahnya saja, lihat juga akhlaknya. Bagaimana cara mencari tahu? Bisa dengan bertanya. Tanya kepada gurunya, bisa tanya kepada tetangganya atau kawan dekatnya, atau siapa saja yang mengenal dia. Boleh. Dengan cara bertanya. Karena dulu para sahabat juga begitu. Jadi ada seorang wanita dilamar. Dilamar oleh dua orang laki-laki, Abu Jahm dan Muawiyah. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang dua orang laki-laki ini. Dan Nabi menjelaskan apa adanya. Abu Jahm itu tongkatnya enggak pernah lepas dari pundaknya. Maksudnya dia suka mukul perempuan atau suka safar. Itu dua penafsiran ulama. Sedangkan Muawiyah dia miskin. Kemudian Nabi SAW memberikan saran, nikahilah Usamah. Jadi ini namanya mencari informasi tentang orang itu dan bermusyawarah. Jadi di samping istikharah juga bermusyawarah dengan orang-orang yang berilmu dan mencari informasi tentang keadaan calon pasangan tersebut. Wallahu a'lam.
Apakah istri sudah bercerai dengan suami dan setelah itu suami meninggal dan anak bersama ibu orang tua suami? Apakah mantan istri ini tetap bersilaturahmi dengan keluarga mantan suami dan menafkahi anak-anaknya? Karena si anak tidak mau tinggal dengan istrinya dan keluarga suami tidak bermanhaj salaf. Apakah istri ini berhak menafkahi anak-anak sepenuhnya? Jemaah sekalian, hubungan kekeluargaan, begitu pula hubungan mahram dengan keluarga istri atau sebaliknya keluarga suami, itu enggak akan pernah putus. Suami istri bisa saja putus. Bisa saja putus. Seperti dengan mertua. Hubungan dengan mertua. Sekali menikah dengan anaknya, sudah bercerai atau anaknya wafat, mertua tetap mahram. Mertua tetap mahram selama-lamanya. Iya. Jangankan masih punya hubungan kekeluargaan. Kalau dia muslim, walaupun bukan keluarga kita, tetap kita jaga hubungan baik. Apalagi masih punya hubungan kekeluargaan. Iya. Dan orang tua tetap selamanya bertanggung jawab atas anak. Terutama soal pendidikan. Begitu pula nafkah. Jadi harus berusaha melakukan pendekatan bagaimana mendidik anak tersebut dengan cara yang sesuai syariat. Saya penjual skincare yang insya Allah aman, halal dan bebas riba. Setiap hari banyak testimoni yang masuk di grup dan terkadang saya bagikan share di medsos. Akan tetapi mata, hidung dan mulut saya tutup dengan stiker agar customer percaya kepada produk kami dan terbebas dari krim merkuri. Ini saya sudah iklan nih. Yang saya tanyakan, apakah yang saya lakukan menyalahi sunnah? Seperti apa yang sudah Ustaz jelaskan, bahwa dilarang menyimpan gambar bernyawa. Tadi sudah kita sebutkan, kalau ada hajat yang penting, yang harus dilakukan, maka boleh. Contohnya untuk KTP, dan untuk paspor, dan lain-lain. Tapi untuk seperti ini, bukan hajat yang mendesak kita. Artinya kita masih bisa beriklan dengan cara yang lain, hanya dengan apa namanya, tulisan tanpa harus dengan gambar. Tapi kalau misalkan tidak lengkap kepala tapi tidak lengkap, tidak lengkap di sini, patokannya adalah dia tanpa itu enggak mungkin hidup. Jadi patokannya dua. Satu, kepala. Yang kedua, gambar bernyawa. Yang kedua, bernyawa. Satu, kepala. Yang kedua, bernyawa. Ini dua patokannya. Iya. Jadi tanpa itu dia gak mungkin hidup, gak mungkin lagi punya nyawa. Maka itu boleh. Iya. Misalkan diputus semuanya, kepalanya dipisah dua, gak mungkin hidup kan. Orang kepalanya dipisah dua, kalau seperti itu boleh. Kalau hanya ditutup matanya dan hidungnya, memang ada sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau kita kembali kepada hadis, Nabi SAW mengatakan gambar itu adalah kepala. Iya, wallahu alam. Dan apabila itu foto-foto wanita, maka itu lebih tidak pantas lagi. Mohon doakan orang tua saya supaya sehat dan mendapatkan hidayah. Saat ini orang tua saya stroke kaki dan tangan kirinya dan belum mendapat hidayah. Dan saya juga baru hijrah. Mohon doa dan nasihatnya. Kita doakan untuk beliau dan untuk seluruh kaum muslimin.
Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan bagi yang sakit dan memberikan hidayah kepada semuanya. Wallahu a'lam. Ustaz, dua syarat ibadah ikhlas dan ittiba. Itu diambil dari hadis atau bukan? Dari banyak ayat dan banyak hadis. Dari banyak ayat dan banyak hadis. Terkadang di ayat dan hadis yang terpisah, terkadang di ayat dan hadis yang sama, dua-duanya ada. Contohnya apa yang ada? Surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Perjumpaan di sini maknanya dalam keadaan ibadahnya diterima dan dia dirahmati oleh Allah. Maka apa yang harus dia lakukan? Ada dua. Yang pertama, falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan Allah dalam beribadah kepada Rabb-nya. Inilah arti ikhlas. Ikhlas itu menjauhi syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kalau dalam ayat dan hadis yang terpisah lebih banyak lagi tentang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Tentang ittiba, Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada petunjuknya dari kami, amalan tersebut tertolak. Apakah boleh kita pastikan ibadah si fulan tidak diterima karena tidak ittiba? Iya, karena itu sabda Nabi SAW. Beliau sendiri yang mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Iya, wallahu a'lam. Kalau kita menghadiri majelis ilmu yang ustadznya menyampaikan kesesatan dan syubhat, apakah tetap akan mendapatkan keutamaan menghadiri majelis ilmu? Jawabannya tidak. Malah dapat dosa. Malah dapat dosa. Kenapa dosa? Karena itu tadi, melanggar perintah Allah dan perintah Nabi SAW untuk menjauhinya. Kemudian belum lagi bahaya terkena syubhat. Belum lagi menipu orang. Orang lihat kita hadir, mungkin dia ikut hadir karena melihat kita hadir. Jadi dosanya bisa bertumpuk-tumpuk. Malah berdosa, bukan dapat pahala. Bagaimana tentang mengazankan bayi yang baru lahir? Ulama khilaf tentang kesahihan hadisnya. Yang kuat insyaAllah hadisnya lemah, hadisnya do'if, sehingga tidak disunahkan. Dan kita tetap mendoakan anak kita sejak lahir dan terus menerus agar dilindungi oleh Allah dari gangguan setan. Seperti Nabi SAW membaca doa untuk Al-Hasan dan Al-Husain, "U'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahamatin wa min kulli ainin lamatin." Ini setiap ayah dan ibu harus hafal doanya. Jomblo juga bisa. Kan punya ponakan. Ya kan? Bacakan untuk ponakan kita. Dan persiapan kalau sudah punya anak sudah hafal doanya. Ya, jangan cuma hafal Allahumma jannibna syaitan. Wa jannibi syaitana ma razaqtana. Baca juga doa untuk perlindungan anak ketika anak itu telah lahir. Ya. Jika foto hanya disimpan di HP atau album, bagaimana? Tadi sudah kita bahas.
Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkannya. Iya. Hukum safar wanita untuk menuntut ilmu tanpa mahram, tapi dengan teman-temannya atau dengan rombongan. Tidak boleh, karena bertentangan dengan hadis Nabi SAW, La tusafirul mar'a illa ma'adhi mahramin. Wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram. Seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, istri saya mau naik haji, padahal saya sudah daftar mau ikut berjihad. Kata Nabi SAW, keluarlah bersama istrimu. Subhanallah. Padahal mau naik haji, kan ibadah yang sangat agung. Tapi tetap Nabi SAW suruh suaminya untuk menemani. Tapi belum punya suami nih Ustaz. Ya sudah, menikah saja. Kalau enggak ada suami, minta ayah mengantarkan. Kalau enggak ada ayah, paman juga bisa. Itu mahram juga. Paman itu mahram. Anak paman, sepupu bukan mahram. Tapi pamannya mahram. Ya. Tapi kalau kita laki-laki, istri paman bukan mahram kita. Jadi mahram itu banyak. Jadi kalau satu berhalangan, minta yang lain. Kakak, adik, dan lain-lain. Kakek juga bisa. Apa boleh menggunakan patung yang mempunyai kepala tanpa wajah polos untuk keperluan berjualan jilbab dan cadar? Kalau dia polos sama sekali, gak ada hidung, gak ada mulut, gak ada mata, gak ada telinga, mungkin gak orang hidup begitu. Ya, kalau kenyataannya gak mungkin, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Apabila berkumpul reuni kampus antara akhwat dan ikhwan dan sampai menginap di villa, tidak tidur bersama tapi menginap di tempat yang sama, ini fitnah yang besar. Ini pintu fitnah yang sangat besar, sangat berbahaya. Apalagi kalau kenyataannya mereka masih awam. Jangankan masih awam, sudah ngaji pun enggak boleh. Ini pintu fitnah yang sangat besar, hendaklah dijauhi. Tentang mengakhirkan sholat isya, apakah boleh dilakukan tanpa ada udzur? Lalu adakah syarat diperbolehkannya mengakhirkan sholat isya selain sedang melakukan safar? Boleh tanpa udzur bagi kaum wanita, karena kaum wanita tidak wajib berjamaah di masjid. Tapi kalau kaum laki-laki harus dia ikut berjamaah di masjid. Kecuali kalau dia sudah enggak sempat berjamaah karena alasan syar'i, kemudian dia tunda sampai di akhir waktu, maka itu justru lebih afdol. Jadi satu-satunya sholat yang lebih afdol di akhir waktu adalah sholat isya. Tapi akhir waktunya itu pertengahan malam. Pertengahan malam. Kurang lebih jam 10 malam. Karena pertengahan malam jam 11 atau jam 12. Berarti akhir waktunya kurang lebih jam 10 atau setengah 11. Kurang lebih. Iya. Tapi kalau imamnya yang menunda, tidak masalah. Ya. Kata imam, insya Allah kita sholat jam 10 malam. Ya. Besok dibilang aliran sesat. Bisa saja kalau imamnya yang menunda. Jadi semua jamaah. Tapi kalau imamnya sholat di awal waktu, kita laki-laki enggak boleh. Kalau tidak ikut berjamaah. Ya. Pernah membaca bahwa azab yang paling berat adalah tukang gambar. Dan saya tahu kalau gambar tidak lengkap, misal gambar kepala tanpa badan, itu enggak apa-apa. Benarkah demikian? Atau saya yang keliru? Yang pertama, termasuk azab yang paling berat. Karena Nabi SAW bersabda, Inna min asyaddin nasi adaban yaumal qiyamah al-musawirun. Termasuk sebesar-besarnya azab pada hari kiamat adalah azabnya para tukang gambar.
Kemudian yang tidak lengkap itu maksudnya kalau tidak ada kepala, itu yang diizinkan. Jadi kalau ada badan tanpa kepala tidak masalah. Ada kepala tanpa badan masih disebut gambar bernyawa. Karena Nabi SAW mengatakan as-suratu ra'su. Gambar itu adalah bagian kepalanya. Jemaah sekalian, mohon maaf ini saja yang bisa kita jawab, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.